Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat petang, kita teruskan berita terkini. Keputusan mahkamah untuk Isa Samad. Sah, Isa Samad dihukum penjara 6 tahun dan denda 15.4 juta. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Muhammad Isa Abdul Samad hari ini dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 15.45 juta selepas beliau telah didapati bersalah dalam 9 pertuduhan rasuah. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini. Sekian berita, kita jumpa lagi. Selamat petang, bye-bye.